Selamat sore teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. So creepy. Welcome semua teman-teman di sore hari yang cerah ini. Kali ini kita akan lanjutkan lagi game yang bertajuk Granny Chapter 2, yang artinya nenek-nenek Chapter 2. Dan di depan muka kalian sudah ada Granny dan juga kakek di versi Nightmare, teman-teman. Karena kali ini aku akan bermain di mode Nightmare Hard mode menggunakan kabur helikopter. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Kita absen dulu. Ada Ilham, ada Kurniawan, ada AA, ada II, ada UU, ada EE, ada OO, ada apel, ada jeruk, ada tomat, ada alpukat, ada semangka, ada kudanil, ada zebra, ada jerapah, ada singa, ada kudanil lagi, ada Levi, ada Via, ada Hafid, ada bocil absen, ada bocil caper, ada Grace, ada Elga, ada Babik, ada Ridwan, ada Chelsea, ada Rifki, ada Emi, ada Syarul, ada UU, ada AA, ada II, ada Hilmi, ada Nanda, ada Ginanjar, ada Sarukan, ada Setiawan, ada laba-laba mengerikan. Oke, langsung aja teman-teman, kita akan mulai. Semoga kali ini kita bisa kabur dan lolos menggunakan helikopter di Granny mode hard dengan Nightmare di centang. Let's go. Oke, suara gue gedein ya biar kalau kaget meninggal bareng, guys ya. Anak kecil jangan nonton ya, ini mode Nightmare. Anak kecil gak boleh nonton. Suara game kegedean, serius. Udah gak apa-apa lah, biar meninggal lah. Oke, semoga lolos. Doain teman-teman kalau lolosnya cepet, di bawah 1 jam kita bisa main game yang lain ya. Mungkin Citampi, mungkin FIFA, teman-teman ya. Day 1. Oke, yang penting gue udah tahu item-item apa aja yang kita butuhkan untuk kabur dari helikopter. Tinggal berharap hoki dan darah semua, guys. Darah semua, guys. Kalau yang belum 15 tahun nontonnya sama orang tua ya. Anjir, diinjek becek-becek gitu, serem banget sih. Ini kapal, itu guritanya, kita gak akan kabur dari kapal ya. Langsung ada duct tape. Nice, dapet duct tape, guys. Wah, berarti ini formasi item yang kemarin ya. Mati gua fix ini, guys. Mati gak sih ini kita, guys? Gak bisa, gue harus kabur, guys. Awal yang buruk ya, guys ya. Tunggu, kena siapa? Panik, anjir. Oke, kabur. Oke, sabar. Kalem. Suara game kegedean, serius. Oke, sorry ya. Ini gue kurangin lagi, guys. Gue kurangin lagi suara gamenya ya. Dah, udah mendingan ya suara game? Udah mendingan apa masih gede? Oke, mendingan ya. Oh, gila. Darah-darah semua, adik-adik. Wah, ada item tuh di sana. Anjir. No. Dia jadi begitu, jadi berdarah-darah badannya. Wah, nggak bisa, guys, dijagain. Gimana cara gue mancing? Sebentar, guys. Gue cari ide dulu, guys. Dadah, gue kecilin nih. Gimana cara? Aduh, dia ada dua orang begal gue, men. Stun gun di mana? Stun gun ya? Bocil masih kegedean menyerang, coy. Bocil kegedean, woi. Ini lah gue lagi adu mekanik, woi. Udahlah. Sabar, bang. Tunggu mereka berdua ke atas. Terus jangan bunyi,
Aduh, bunyi lagi, guys. Aduh, stun gunnya di mana ya? Eh, di sini deh stun gunnya kemarin. Ah, foto di situ. Aduh, stun gun di mana ya? Adanya weapon key, bro. Stun gun, di mana stun gun, guys? Stun gun. Sebentar, kalau duct tape di bawah stun gun berarti di. Kalau foto satu di situ. Stun gun di lantai 2 di oven, serius. Oven ketebak air di oven. Okay, let's go. Fokus guys. Apa yang turun? Oke, itu kakek satu. Nenek turun enggak? Ah, nenek juga turun. Go, cepet ambil stun gun is the best. Stun gun adalah senjata favorit kita ya, tapi cek dulu enggak apa-apa di sini. Oven kata Bang RD di oven. Itu apa? Daging. Oke, okay, stun gun, let's go. Thank you Bang RD. Thank you dulu guys Bang RD guys. Wah, bunyi. Sabar. Bunyi. Bunyi sabar ya. Jangan panik, kita udah namatin ini beberapa kali kok. Shotgun lebih sakit ya, shotgun lebih lama sih. Ini kek, lu di mana kek? Istri lu mati kek. Kek. There you are. Oke, nice. Itemnya udah gua dapat. Itu apa? Foto. Di sini ada apa ya? Aduh, security key. Abis ini mode ekstrim, Bang. Oke, siap. Door handle. Oke, we don't need door handle ya. Kita enggak butuh door handle, guys. Itu kabur dari pintu kedua. Yes, glass fuse. Glass fuse, duct tape. Kumpulkan semua item. Ayo kumpulkan semua item. Oke, nenek. Kabar lu tunggu kakek hidup. Ah, kek, lu di mana kek? Kek. Kakek, istrimu meninggal kek. Kakek, itu dia. Oke, ambil kuncinya. Aduh, minggir kek. Ambil kuncinya teman-teman, kumpulin barangnya. Oke, kurang item apa lagi ya? Gasolin ya. Ambil kuncinya. Gasolin ya. Nice. Pistol gua butuh pistol. Bang, keluar lewat helikopter. Iya, lewat helikopter. Gasolin. Bot key enggak perlu. Ambil parfum dulu, parfum di mana parfum? Anjir, gila darahnya sampai sini adik-adik. Krobar. Man, that's so creepy, bro. There is no item di sini. Oke, ini buat foto ya. Krobar di dapur. Udaranya sampai situ loh. Eh, penasaran nggak sih guys? Bentuk Nosferatu-nya gimana ya? Aduh, handwheel buat pintu utama nggak perlu. Ada penasaran nggak kalian? Nice. Oke, gue cek dapur ya. Apa ini? Hah, hand grenade? Sejak kapan ada hand grenade, guys? Baru tahu gue ada hand grenade. Edisi Natal ya? Gue takut meleduk, cuy. Coba gue pancing sini ya. Tadi Bang Ardi bilang apa? Wow, 1 menit GG Gaming! Guys, GG Gaming 1 menit pingsan loh! Oke. Kurang apa guys? Perangkapnya! Di dapur, coba cek dapur ya, krobar.
Nomor gak ada di dapur. Oh ini ada. Sorry ada. Oke, okay, wait. Kakek, you are where? Kakek lu di mana, Kek? Kakek lu di mana, Kek? Oke, okay, ingat di situ ya. I see you. Gasoline, let's go. Wrench. Oh, aduh gawat nih guys. Gak bagus nih guys. Oh, laba. Cepet ke atas lagi cuy. Yus, gasolin. Ambil pistol gua dulu terutama. Oke, okay. Glass fuse, sabar guys. Bensin, dapat tuh bensin tuh. Shotgun, mau ambil shotgun. Not good man, enggak, bagus, ini bagus kok, baru mati sekali guys. Oke, okay, Nek, you are di mana, Nek? Kamu di mana, Nek? Ya, Nek, sini, Nek. Nek, ah, itu dia, Nek. Ah, cakep. Kek, kamu di mana, Kek? Istri mati, Kek. Istrimu mati, Kek. Ayo, Kek. Kek, istrinya mati loh. Enggak tega sama istrinya mati. Kek. Kok cuek, kakek istrinya mati. Okay. I see you too. Nice, itemnya udah banyak nih guys. Item kita udah banyak teman-teman. Satu foto lagi. Oke, okay, sabar. Kurang apa itemnya? Crowbar di bawah, GG. Crowbar di bawah. Satu foto kurang. Kunci nggak perlu, sekuritas key. Buku manual, aduh buku manual di mana ya? Buku manual ya benar buku manual. Heli manual. Oke. Sabar lu ya. Sabar lu guys ya. Sabar guys. Agak panik nih guys. Sabar ya. Heli manual. Oke. Siap. Kemungkinan tuh di bawah tuh. Ya nggak sih. Tadi kan gua jatuhin kunci shotgun nih. Gua shotgunin aja nyaho kali mereka ya. Ya nggak sih guys. Shotgunin aja ya, biar nyaho ya. Orange. Aduh, kenapa orange gak gue turunin ya? Oke, sabar. Play hide and seek. Satu menit, shut the half up, man. Oke, okay, glass fish di situ. There you are, oke. Okay. Satu menit, let's go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kok gak ada item ya? 15, 16, helikopter mana? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, udah kali ya, udah 1 menit ya. Apalagi yang kurang ya? Lah, kok hilang sih itemnya? Lah, item yang gue lempar tadi mana? Oh, gue lempar ke sini, guys. Eh, kok hilang ya? Lah, yang mana glass fish gue tadi? Lah, glass fish gue tadi gue lempar mana, guys? Wait, gelap. Lurus. Oke. Okay. Cerat. Mana sih, ada yang lihat enggak? Kok hilang sih? Lah. Aisyah. Guys, glass views gua mana, guys? Glass fish tadi di tangga. Jatuh lagi. Jadi kaget banget. Ke gelinding ya. No. Gelinding ke bawah ya. Aduh, udah pincang karakter kita, coy. Sudah pincang, guys. Aduh, udah bagus banget loh padahal ini. Oke, kakek turun. Nenek gak turun.
Oh, nenek gak turun, men. Nek, sabar, Nek. Cuma mau ambil pistol, Nek. Mana ya, glass fuse-nya glinding lagi ya? Sebentar, sabar, guys. Ya, main aman, guys. Oke, crowbar di situ. Wait, gue harus cari glass fuse gue, guys. Glass fuse gue hilang. Kayak turun, di bawah meja makan. Meja makan yang depan atau yang bawah? Katanya ada yang bilang nge-glinding. Glinding? Kok gak ada ya, guys, ya? Itu bawah meja. Perasaan gue lemparnya deket. Bukan, itu hand wheel, kocak. Aduh, glass fuse-nya hilang, cok. Gue perasaan gue lempar ke sini dah tadi. Wah, nggak logis nih game, sumpah. Wah, nggak logis, guys. Ih, gue lempar ke sini loh, kan kita naik terus gue lempar ke sana. Set, gue lempar, gue sambit. Kok hilang? Apa sih bocil bawa meja? Bocil bawa meja mana? Bawa meja kagak ada, woi. Bocil ini hand wheel, bisa lihat gak? Wah, ini nge-bug sih ini gamenya nih. Itemnya hilang, guys. Sebentar. Cari lu. Coba kita mungkin dia gak mungkin glinding. Coba lihat replay deh, orang gue lempar ke sini. Gak bisa. Gue harus bunuh dulu dua-duanya. Nek! Kek! Kok hilang lo? Jelas-jelas aku lempar ke sini lo. Oh my god. Gue lempar ke sini loh, guys. Oke, cari di bawah deh. Aneh loh nih game loh. Siapa tuh di bawah ada, guys? Siapa tuh ada keajaiban, guys? Di aneh banget loh. Wah, gimana nih, guys? Bener-bener hilang, guys, glass fuse-nya, guys. Dia tuh mengkilat pasti. Coba masa kesini, masa di sini, coba-coba, masa di sini, guys. Aduh, bocil deket meja, bocil ini meja, bocil itu meja. Emosi anjir, baca bocilnya anjir, lebih emosi baca bocilnya. Jelas-jelas dicari nggak ada, woi. Bocil meja menyerang anjir. Sini, muter sini deh. Di bawah kasur ada sesuatu. Oke, gocek dah ya. Ntar, guys, gue penuhi hasrat bocil dulu ya. Gue, aduh, penuhi hasrat bocil sambil adu mekanik sama dua kakek nenek ini di mode hard. Melatih emosi banget dah di sini kali. Ah, bawa kasur, bocil bawa kasur nih. Bocil bawa kasur. Bawa kasur, bocil meja, anak dajjal. Terus gue ngambilnya gimana nih caranya? Wah, gak bisa diambil, guys. Dari sebelah. Gak bisa, cuy. Gimana ya? Kita bom kali ya?
Oke, gua akan coba gua bom guys ya. Gua akan coba gua bom, men. Gua akan coba gua bom, guys. Atau tembak pakai pistol. Coba tembak pakai pistol deh. Bisa-bisanya lo gua lempar ke situ. Wah, enggak bisa. Eh, kedorong kali ya? Hilang lo, cahayanya hilang lo. Eh, enggak, masih ada cahayanya, guys. Lu kenapa sih kok bisa sampai situ itemnya ya? Lu gak lucu banget ini sumpah guys. Ini gak lucu banget men, kok bisa nyangkut di situ? Ini kan gak lucu gimang kalau kayak begini ceritanya guys. Guys, bomnya dari dalam apa dari luar, guys? Menurut kalian, guys? Bom dari dalam atau dari luar? Bom dari dalam atau dari luar? Dari dalam sini apa dari luar apa dari dalam? Oke, gue lempar ke sini ya. Wah, gue larinya kemana nih kalau gue lempar ke sini? Coba ya, gue lempar sini ya. Yah. Bisa gua ambil dong barangnya, tolong dong. Nice, come on, let's go, masih ada harapan guys. Gua butuh stun gun gua. Butuh stun gun gue. Let's go. Oke, kurang apa guys? Kurang apa guys? Ada yang muter lagu. Ayo say, I don't wanna be friend, I don't want to scare granny om. I see you too. Satu foto. Tunggu, satu foto, gasolin, satu foto lagi di mana ya? Hah? Satu foto lagi, sebentar. Satu foto lagi itu kalau enggak oh, gua tahu. Eh, benar enggak sih? Di situ enggak sih, guys? Satu foto lagi di situ enggak sih? Yang kemarin nih formasi itemnya sama kayak kemarin. Bawel laba-laba. Di sini bukan sih? Fatsat kemarin sama itemnya kayak kemarin, guys. Di sini ya kalau enggak salah ya? Helikopter key. Helikopter key kurang. Banyak juga itemnya ya? Sini lu. Sini lu satu-satu maju lu. Ayo, keluar. Jangan takut, ayo sini. Ayo lawan aku. Aku bunuh nih anakmu nih. Ah, satu ke umpan. Ah, dua ke umpan. Eh, pelurunya, cok. Lah. Pelurunya kemana? Pelurunya kemana, guys? Pelurunya!
Tembak mulu dah. Gak jelas. Lurunya ke bawah gimana ceritanya ya Pak Tuhan, Igem? Lurunya kok ke bawah situ sih? Aduh susah ini coy. Lurunya ke bawah situ aneh banget loh. Oh, udah GG Gaming sini guys. Aduh peluru shotgun cu. Pelurunya ke bawah cuy. Ayo. Ke, mana lu ke? Turun ke. Buruan ke. Ke, tolong ke, tolong ke. No, nah. Jangan bilang anaknya hidup lagi. Wah, kurang ajar hidup lagi, guys. Turun men, gue butuh peluru. Turun. Oke, sabar ya. Nyawa terakhir ya guys, gila. Kita dapat banyak banget apes di episode kali ini guys. Apes terus kita guys. Victor-nya di itu, Victor-nya. Ih, jijik banget gue liatnya sumpah. Victor-nya tuh di... Picture-nya di itu, di anak. Sabar ya, guys ya. Sabar ya, kalian mau nunggu kan sabar ya. Wah, ini bisa enggak sih ini? Oh, gua pancing aja kalau di sini ya. Ntar gua galau men, gua galau gini aja deh. Gua galau mau pakai taktik apa? Oke, ada yang turun. Siapa nih? Oh, kak nenek. Nenek turun. Oke, gak turun. Oke, formasi pancing, please. Jangan sampai pelurunya hilang lagi ya. Ih, serem banget sih dia. Ya, gue harus bunuh cepet guys ya. Nenek dulu. Peluru dapat. Oke. Ayo ke, nongol ke, ini ke. Anakmu dibunuh ke. Cepet ke Billy. Cepet, tolong, cepet. Fotonya, di sini ada item nih. Helikopter key dan foto, teman-teman. Fotonya mana? Tadi mana? Fotonya kan tadi ada, ini ya. Oke, sabar ya. Kita main sabar ya. Guys, main sabar setuju gak, guys? 30 detik cepet loh. Sabar ya. Sabar ya. Oke, nenek hidup. Nenek hidup, sabar. Tinggal apa itemnya? Tinggal apa itemnya? Nenek hidup, kakek hidup. Oke, gue pancing nenek. Nenek bunuh kakek. Nenek kepancing, kakek akan datang. Satu, hitung bareng. Satu, dua, tiga, empat. Kakek, ayo kek, tolong kek, muncul kek, please kek. Sekarang kek, tolong kek, gue mohon kek. Aduh, gak bagus timingnya, co. Kek! Aduh, telat banget si kakek munculnya, guys. Oke, bawa ke atas. Dimana sih lantai atasnya, mana dah? Sumpah, dah, nih jalan bingung banget dah.
Aduh, muter-muter kayak anak kintil. Di sini satu, aduh nenek udah hidup nih. Dua. Oke, kemungkinan nenek udah hidup. Sabar ya guys ya, sabar ya. Nenek, kamu di mana, Nek? Ayo, Nek, sini, Nek. Nenek hidup. Kakek mungkin masih mati, giring-giring pelan-pelan, giring pelan-pelan. Awas itu tempatnya bahaya, itu sandwich tempatnya ya. Kakek kemungkinan udah hidup nih, ini bahaya banget nih, suka jump scare kakek kalau neneknya mati. Sabar dulu guys, sabar dulu, posisi enggak enak nih. Kek. Kek, ayo kek. Ah! Oke, nenek hidup, rotasi nenek hidup. Jangan greedy, giring barang lagi, jangan greedy. Lu masuk kasur lagi, gampar-gamparin ya. Jangan greedy. Kayaknya aman deh. Oke, kakek bakal datang karena neneknya mati. Tinggal gue giring barang masuk ke atas sih. Wah, gue greedy gak nih? Deg-degan anjir. Lu greedy aja kali ya? Kayaknya gak nongol deh. Guys, gue masih takut guys, sabar ya. Ah! Kakek lagi joget. Kek! Sini, Kek! Lu kok gak ada? Dari luar dari mana? Satu, dua, tiga, empat. Naik kocak, gemeng! Berapa item lagi guys? Sabar. Mungkin gak sih mereka masuk ke situ? Aduh, pistolnya harus gue ambil lagi, cok. Wah, 3 item, men. Sabar lu guys. Sabar ya. Pasti deg-degan nih kalian nih. Gue juga tahu nih. Masalahnya nyawa terakhir, guys. Gue jadi gak pede. Itu terbuka. Di sini kita butuh antara shotgun atau stun gun. Stun gun bisa itu kayaknya. Oh, deg-degan banget, men. Semua item udah naik yang dibutuhin. Tinggal gue butuh ambil. Waduh,
Sebentar. Tadi stun gun gue lempar kemana, guys? Ada yang ingat gak? Stun gun gue lempar kemana? Ada yang ingat gak? Manual book udah. Di meja makan ya? Barbar aja lah. Oh ini nih. Pelurunya? Kok gak ada pelurunya? Let's go guys. Gak bisa stun bang, misalnya shotgun. Coba dulu. Jangan sutui gimang adik-adik, coba dulu. Bisa! Siapa tuh bocil yang bilang cuma bisa shotgun ya? Bisa! GG Gaming, bisa? Disisit kah? Gak bisa, kocak, itu bisa! Disisit kah? Tunggu, itemnya apa aja guys? Awas, ada jebakan, seinget gue ada jebakan men. Disisit kah? Awas jatuh. Ini bisa naik gak sih mereka guys? Gue takut mereka. Oh ini nih, oh ini glasius. Nice, lampu hijau. Nggak mungkin dong mereka bisa naik sini. Enggak dong. Nggak mungkin dong. That's it. Shotgun, iya bocor shotgun. Sotoy gimang, padahal bisa juga stun gun. Pasti kalau bisa, pasti dengar suara tembakan. Bener. Oke, apalagi ini jebakannya, gue takut nih. Ini udah gak jebakan kan? Hah? Bot steering wheelnya di sini, what the hell man? Jangan dibuka, takut. Tunggu, gimana caranya, gue gak ngerti. Oh my god, helikopternya epic banget guys. Fuel, bensin. Jangan dibuka pintu itu, gue takut jebakan bocil. Ambilin dulu, naikin dulu item-itemnya. Aduh, nih orang cacat banget, gak bisa bawa banyak item sekaligus. Itu lakban buat baling-baling, ada cici kimi, siapa cici kimi dulu guys. Lakban buat baling-baling, kunci ya udah pasti buat kunci. Oke, satu item lagi guys. Nggak lucu sih kalau mereka ke atas. Serem banget cuy. Pistol udah nggak butuh kayaknya, mereka nggak ke atas lagi ya. Gila, kita dari sengsara nyari-nyari glassfish yang nyangkut di tempat tidur. Lalu kita sampai ngebug pistolnya. Men, disisit kah? Apakah ini dia guys? Oke, gua akan isi bensin teman-teman ya. Gua akan isi bensinnya. Gila, helikopternya ada machine gun, lu macem-macem nenek kakek gue tembakin lo ya. F, tekan F. Let's go, isi terus. Nice, lalu ini untuk baling-baling, caranya? Oh ini patah kocak, lah, duct tape buat baling-baling emang kuat. And then bensin udah. Kunci? Ini apa? Masuk! Start! Epic! Anjir, ireng! Tembak! Akhirnya kita berhasil lari dari nenek dan kakek di mode hard, extreme mode,
epic banget lagu naik helikopternya, guys. Setelah bersulit-sulit kita lalui, teman-teman, ngebak glass fuse-nya, pistol ngebak ke bawah, kita berhasil kabur one try. Ntar, musiknya matiin dulu. Gege, seru banget Modern Nightmare, teman-teman, ya. Oke lah, kalau begitu, guys. Wah, kita berpisah berarti sama mode ekstrim ya, mode tersulit ya. Nanti mungkin guys, gue pelajari dulu ya. Nanti gue pelajari dulu, teman-teman, mode ekstrim ya. Tapi gue nggak janji. Jadi kalau mode ekstrim nggak gue mainin, mungkin kita cuma bisa menunggu Granny 4 ya, karena gue udah namatin Granny 3, oke? Gila, kepuasan batin, men. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, udah mendukung. Akhirnya kita bisa mengalahkan semua ending dari Granny 2 di hard mode dan juga mode ekstrim yang sangat mengerikan. Kita sudahan dulu. Kita sebut nama karena kita mau ganti game. Citampi atau FIFA, guys, ya? Yang ketik mode nightmare, aku tak takut pakai emot. Mode nightmare, aku tak takut pakai, ada satu ending lagi. Gak ada kotak, gak ada lagi ending. Mode nightmare, aku tak takut pakai emot. Thank you, ada Riba, ada Ahmad, ada Coco Charles, ada Uda Tamat, ada Alfa, ada Dika, ada Fabia, Akbar, Ilham, Kurniawan, Coco, ada Muhammad Farhat, ada Nova, Sawa, Agung, Billy, M. Zaki, Fabian, Zero, Fadri Gaming 20, Divo, Ahmad Apan, gak tahu Rian, Nickel, Wayu, Gaming City. Gila, darah terakhir hari kelima lo, beruntung lo, guys. Priso, Doni Drowe, Raiden Nocil 30, Cipta, main The Twins. Hah, emang The Twins? Wait. Guys, Granny 4 kan belum muncul. Granny 4 belum muncul, The Twins. Banyak yang rekomendasikan The Twins. Wait, gue cek ya. Wait, gue cek. The Twins. Ada nih trailernya nih. Lihat bareng deh. Ada kakek juga di situ. What, developer juga? Kenapa, Bang? Sebentar, absen, ada Zaki, wait. The Twins trailer. Serius, di sini ada kakek lagi, lanjutan kakek. Kakek nenek. Wait, ya gue liat dulu trailernya. Oh my god, tempat baru. Hah? Ini siapa? Paling susah lawan 4 musuh sekaligus ini. Mereka siapa? Mereka bukan kakek nenek. Anjir, mukanya serem juga yang botak. Anjir, berdarah-darah. Mana gak ada kakek nenek? Bohong ya kalian. Gak ada hubungannya ini sama Granny, coy, sama kakek. Oh. Kristal hijau, kryptonite. Mana kakek nenek? Gak ada. Gak ada kakek nenek, guys. Beda game. Mana kakek nenek? Gak ada. Oke, lanjut lagi, absen lagi deh, absen. Ada Wiki, ada Firman, ada Ginanjar, ada Raffi, ada Dava, ada Firman, Jaem, Robil, Lema, Eka Putra, Ridwan, Farhan. Itu beda universe, 40. Nafli, Ana, Ripa, Septa, Asmi, Rinia, Marcel, Wibu, Optik Gaming, dan juga Elvin Chandra, 100. Thank you buat teman-teman sudah nonton. Sampai jumpa di game berikutnya. Sorry yang gak sebut nama. Dan sorry yang gak kebaca chatnya, teman-teman, ya. Thank you semuanya. Kita ganti game dan Dovinda signing out. Bye-bye. Tamat juga Nightmare Helicopter. Gila, lega banget. Bocil-bocil apaan sih? The Twins. Twins? Granny. Kan ada.
Iya sih mobilnya Granny Grandpa ya. Granny 1. Mereka gak barengan.